man Brian Wells claimed a man forced him to rob this Pennsylvania bank with a... Brian Wells merupakan seorang penghantar pizza di restoran Mamma Mia Pizzeria. Pada hari kejadian, dia bekerja seperti biasa sehinggalah terdapat satu pesanan pizza pada jam 1.30 minit petang. Lelaki berusia 46 tahun ini diarahkan untuk menghantar dua keping pizza bersaiz kecil ke sebuah alamat yang terletak di pinggir bandar. Namun, apabila Brian sampai di alamat tersebut, segala-galanya berubah dengan pantas. Alamat yang ia mana Brian dihantar bukanlah sebuah rumah tetapi sebuah menara transmisi TV yang dikelilingi oleh hutan. Kisah sebenar yang berlaku di situ kekal misteri. Namun apa yang diketahui adalah seseorang telah memasangkan bom kolar pada leher Brian. Kemudian, Brian Wells diarahkan untuk merompak sebuah bank dan jika dia enggan, bom tersebut akan meletup. Ketika berada di bank tersebut, Brian memberikan satu nota kepada juruang menuntut wang sebanyak RM1,000,000 dalam masa 15 minit. Walau bagaimanapun, juruang tersebut menjelaskan bahawa dia tidak dapat mengumpulkan jumlah wang yang sebegitu banyak dalam masa 15 minit dan hanya memberikan RM35,708 kepada Brian. Walaupun Brian membawa sepucuk pistol yang direka khas dalam bentuk tongkat dan walaupun penjenayah yang memasangkan bom di lehernya memberitahu bahawa dia sedang diperhatikan, namun Brian yang berasa gemetar dan takut akhirnya meninggalkan bank dengan wang yang diberikan juruang itu. Sejurus kemudian, pihak bank menghubungi polis yang dengan pantas menemui Brian Wells sedang berdiri di luar keretanya di sebuah LOT parkir. Dan ketika inilah semuanya bertukar menjadi satu adegan ngeri. Brian memberitahu pihak polis bahawa seseorang telah memasang bom di lehernya dan ia akan meletup melainkan jika dia menyelesaikan scavenger hunt yang akan memberinya kunci dan kol untuk membebaskan diri dari peranti itu. ...30 minit selepas rompakan dilakukan dan 3 minit sebelum skuad bom tiba, Brian ditimpa nasib malang apabila bom tersebut meletup. Letupan tersebut membuatkan dada Brian berlubang dan membunuhnya di tempat kejadian. Pihak berkuasa kemudian mula mencari kereta Brian yang membawa kepada petunjuk scavenger hunt tersebut, yang mana membuktikan bahawa segala apa yang diberitahu oleh Brian adalah benar. Clue pertama telah diperoleh oleh Brian pada waktu di antara dia meninggalkan bank dan ketika polis menemuinya. Ia merupakan nota dua muka surat menjelaskan bahawa petunjuk yang lain akan membolehkannya dia terus hidup dan kemudiannya mengarahkannya ke petunjuk seterusnya. Namun apabila pihak polis sedang mengikut telunjuk petunjuk seterusnya, mereka mendapati bahawa seseorang telah mengubahnya.
pihak berkuasa mempunyai alasan yang lebih kuat untuk mengesyaki bahawa Brian Wells berada di pihak yang benar dan terdapat lebih daripada seorang yang merancang plot aneh ini. Perkara yang menjadi lebih rumit 3 minggu selepas rompakan bank yang gagal itu apabila seorang lelaki bernama Bill Rod Estein menelefon pihak polis dan mengaku bahawa terdapat mayat di dalam peti sejuknya. Selepas tiba di rumahnya, pihak polis mendapati bahawa mayat tersebut adalah seorang lelaki bernama James Rodin. Pada mulanya, Bill memberitahu polis bahawa kematian James tidak ada kaitan dengan kes Brian Wells. Sebaliknya, beliau berkata bekas teman wanitanya bernama Marjorie D.A.L. Armstrong telah membunuh James dalam pertikaian berhubung wang dan meminta bantuannya untuk melupuskan mayat tersebut. Tidak lama kemudian, Bill mendakwa bahawa Marjorie D.A.L. Armstrong yang mempunyai rekod jenayah lampau dan tinggal bersama James Rodin sebulan sebelum rompakan, merancang untuk merompak bank. Bill memberitahu rancangan tersebut dibuat oleh kerana Marjorie memerlukan wang untuk mengupah pembunuh bagi membunuh bapanya. Tujuan rancangan pembunuhan ini adalah kerana bapa Marjorie menggunakan wang yang diwarisinya sewenang-wenangnya dan ini ingin menghentikan sebelum wang tersebut habis. Marjorie membunuh James apabila James mengugutnya untuk memberitahu pihak polis tentang rancangan tersebut. Adakah Marjorie adalah dalang sebenar dan adakah Bill benar-benar tidak bersalah seperti yang didakwanya? Persoalan-persoalan ini menjadi semakin sukar untuk dirungkai apabila Bill mati akibat limfoma pada tahun 2004 sebelum dibawa ke muka pengadilan. Walau bagaimanapun, ia mula kelihatan seperti Marjorie D.A.L. Armstrong adalah perancang sebenar semua ini. Dia telah mengaku bersalah atas pembunuhan Rodin dan dijatuhkan hukuman penjara 7 hingga 20 tahun pada tahun 2005. Namun, perangannya dalam rompakan tersebut masih tidak dapat diketahui, sehinggalah seorang lagi yang terlibat muncul. Pada tahun 2005, seorang lelaki Kenneth Burns diserahkan kepada pihak polis oleh ahli keluarga memberitahu ahli keluarganya dengan bebas mengenai penglibatannya dalam kes Brian Wells. Ketika dalam tahanan, Kenneth bekerjasama dengan polis dan, seperti Rod Estein, mendakwa Marjorie D.A.L. Armstrong adalah dalang di sebalik seluruh operasi. Malah, pihak berkuasa menyedari bahawa Brian Wells bukanlah seorang penghantar pizza yang tidak bersalah seperti yang disangkakan. Kenneth memberitahu bahawa Brian Wells merupakan salah seorang daripada mereka dan melaksanakan plot rompakan tersebut dari awal lagi. Seperti yang difahami oleh Brian, bom yang dipasangkan pada lehernya sepatutnya adalah palsu sebagai umpan untuk mengancam kaki tangan bank.
Namun, apabila dia sampai di menara TV tersebut, dia mengetahui bahawa penjenayah lain yang diketuai oleh Marjorie telah mengubah fikiran dan memasangkan bom sebenar. Keluarga Brian Wales sangat terkejut dengan berita ini dan sehingga ke hari ini mereka kekal dengan mendakwa bahawa Brian adalah mangsa yang tidak disengajakan dalam rantaian peristiwa yang aneh itu. Keluarganya berkata bahawa pihak berkuasa telah gagal dalam penyiasatan itu sejak awal lagi. Mereka juga percaya penjenayah-penjenayah lain berbohong mengenai penglibatan Brian untuk menutup cerita sebenar. Dua tahun kemudian, Marjorie D.L. Armstrong, wanita didakwa sebagai dalang kes ini, dibawa ke mahkamah berkenaan kes rompakan tersebut. Dia kelihatan tidak terkawal di mahkamah, mendakwa dirinya mengalami penyakit mental dan mengamuk tanpa henti. Para juri dengan mudah mensabitkannya dengan kes rompakan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Namun, hidupnya di penjara tidak kekal lama apabila dia mati akibat kanser pada tahun 2017. Persoalan yang masih tak dapat dirungkai, adakah Marjorie dalang sebenar? Bekas agen FBI Jim Fisher mempercayai bahawa Bill Rothstein adalah individu yang mempunyai keupayaan membuat bom dan merancang keseluruhan plot. Apa yang pasti adalah kita tak akan tahu siapa yang paling bertanggungjawab. Thank you.